Pertandingan kembali dilanjutkan. Kali ini wasit kembali melakukan cek posisi formasi dari masing-masing tim dan nampaknya kali ini sudah nyatakan fit. Bola pertama akan dibagi JPC akan mengawali set ini. Di sana ada Gagas. Bagus. Bagas main-mainkan bola, dilakukan sudah Bagas masih mampu diambil. Sempurnakan umpan. Satu tipping bola tadi. Upaya kabut tadi untuk melakukan cover terlambat dan angka perdana bagi Watu Jakun. 1-0. Berada di posisi server. Ancang-ancang Irsad. Ambil Yanu, umpan Kesi, Samut. Masih mampu dijangkau. Isak sempurnakan. Satu eksekusi bola ribet kembali diambil. Umpan ke belakang. Blessing saja passing Gagas angkat Kesi dan Samut. Masih diambil. Umpan kembali dilambungkan. Satu penetek blocking. Rebound. Serangan 3 meter yang dieksekusi dari Memet. Gagal melewati adakan blok. Angka kembali berimbang. Ipun masih mampu diraih. Kali ini satu quick spike tadi. Dudukan umpan yang diberikan oleh sang setter. Nanda tadi berhasil konversi dengan sempurna oleh Krishna. Satu chance ambil Janu angkat bahkan kali ini. Ada penyelamatan. Umpan diagonal. Blessing saja ada Samut. Holding. Cara pengambilan bola yang dilakukan oleh Gessing dan dianggap sebagai foul. Dan angka tentu saja akan dibagi Watu Jakun. 3-1. Jamsep. Ambil Yanu. Sempurnakan kabul. Ribut saja Kesi ambil kembali. Angkat umpan kali ini ada. Oh! Gagal eksekusi tadi. Oleh Krishna. Dorongan umpan yang diberikan oleh Nanda. Angka kembali bagi JPC. 2-3. Kesi. Ancang-ancang. Lepas bola dilakukan Kesi ambil kembali umpan sudah blessing saja ada pertahanan angkat kembali umpan dan Samut memanjang tidak ada sentuhan poin kembali kali bagi Watu Jakun 4-2 dua angka kali ini memimpin Krishna Gandhi yang menempati posisi server. Ancang-ancang Krishna dilakukan sudah ambil ibut umpan Kesi Yanu. Kali ini, Yanu juga gagal melakukannya dengan sempurna. Angka kembali Watu Jakun. 3 angka sudah memimpin. 5-2. Krishna. Ancang-ancang servis Krishna. Masih tertahan Gagas. Bola menyeberang kabur. Gagal tadi. Satu overpass saja. Mematikan Gagas di sana. Angka kembali Watu Jakun. 6-2. Bersiap kembali Krishna. Ancang-ancang lempar bola, satu jump float, ambil input, sempurnakan Yanu, satu eksekusi, ada Kevin Kabul, Kesi angkat bola, Samut, ada stop block tertahan, Oman Nanda, kali ini, lock out. Eksekusi dari Rizky tadi, memberikan poin kembali kali ini bagi Watu Jakun, 7-2, sebelum time out kemudian diminta. Baru saja satu jablon kembali tertahan input. Kesi melambungkan Samut kali ini. Masih mau dibendung. Umpankan sudah. Free ball saja. Ambil Gagas umpan Kesi. Yanu. Kali ini Yanu. Berhasil melepaskan diri dari kawalan blok. Untuk kembali memberikan angka bagi JPC. 3-7. Samut. Servis Samut. Tertahan sang libero. Nanda mendorong umpan kali ini. Melebar dan tidak ada touch. Satu spike yang dieksekusi oleh Mehmet tadi kembali memberikan angka bagi JPC. 4-7. Samut. Defense sempurna. Kali ini satu eksekusi aja ibut umpan Kesi. Yanu. Sekali lagi. Yanu gagal dihentikan. Angka kembali bagi JPC. 5-7. Samut. Ivan sudah angkat Nanda tipuan ada pertahanan bola ditarik tinggi kali ini duel masih ada Kesi Yanu satu spike Bagas gagal untuk diblok tadi eksekusi dari Gagas angka kembali bagi JPC 6-7 Samut ambil sempurna umpan sudah Mamat
melebar. Angkat kembali CVC untuk menyamakan kedudukan. Terus sama. Sabon masih mampu diambil dan selesai. Kali ini nampaknya ada tas tadi. Satu eksekusi yang sebenarnya memanjang namun ada sentuhan. Poin itu saja bagi Watu Dragon. Menghentikan rentetan angka dari CPC tadi, satu servis kembali, gagas mengambilnya, Sofyan melambungkan, Tripoliano ambil kembali, Ananda akan umpan satu petang, tajam. Serangan 3 menit dari sikit kali ini, melesat tajam gagal di bedung, dan poin kembali bagi Waldo Dragon, 9-7. Ambil posisi server, Rizky tentang input umpan Casey, gagas. Kali ini gagal tadi berhasil menembuskan blok untuk kembalikan angka bagi JPC 8-9. Sofyan ambil posisi servis. Sofyan ambil Said open dilambungkan satu flashing saja defend di sana sambut melambungkan Casey Yano masih terselamatkan bola liar upaya pengambilan bola dari Nanda tadi gagal untuk mengendalikan bola dengan sempurna dan poin kembalikannya bagi JPC. Masih Sofyan bersiap di sana dilakukan Sofyan ambil bola tinggi Nanda melambungkan kali ini Mehmet ada pertahanan Sofyan bola diangkat input di sana Samud gagal Samud dari gagal melakukan eksekusi 10-9 Mehmet ambil di sana Yanu Nanda angkat umpan kali ini bagas tadi berhasil melewati ancaman blok. Upaya cover blok yang diupayakan oleh Sonic namun gagal. Angka kembali bagi JPC 10 sama. Mehmet, Nanda, triple saja. Oh, Yanu tadi terlambat bereaksi. Bola sudah lebih cepat mendarat. Poin kembali bagi Waldo Dragon 11-10. Satu angka memimpin. Servis Sote ambil di sana Sofyan Opan Casey kali ini gagas. Tasbol, benar sekali. Kali ini keuntungan bagi CPC. 11 sama. Bagas. Ancang-ancang bagas. Sudah dilakukan. Ada pertahanan Mehmet. Angkat tanda. Kali ini blocking. Rebound. Monster block dari Samud. Berhasil menghentikan sikit tadi. Angka kembali bagi CPC untuk menjalin satu angka 12-11. Kembali gagas. Tajam tertahan. Oh, Nanda melambungkan satu eksekusi. Ada Sofyan. Akan kali liput. Satu back attack. Masih di bendung. Nanda tipuan. Kabar Sofyan umpan Casey. Satu tipol. Masih terselamatkan umpan kemenangan satu dorongan. Mendarat di luar. Angka kali dibagi CPC. 13-11. Bagas, servis bagas, ambil sempurna, umpan diangkat sudah kali ini, juga keluar dan tidak ada sentuhan. Poin kembali CPC untuk leading 14-11 sebelum timeout kemudian diminta. Pertandingan kembali dilanjutkan, bagas kembali mengambil posisi server. Ancang-ancang bagas, lempar bola dilakukan tinggi, ada pengambilan, Nanda melambungkan satu back attack, di Penyadu, Casey, kali ini Samud. Hasil tadi melakukan jadikan sempurna kepada pembinaan angka kali bagi CPC. 15-11, bagas, ancang-ancang servis bagas, beong, is. Upaya risip gagal dan sikit tadi. Angka kembali kali ini bagi CPC. Sudah leading 5 poin 16-11. Masih mereka sama. Bagas. Servis tajam ada defend angkat umpan kali ini. Satu quick spike dari Krista tadi menghentikan rentetan angka dari CPC. Untuk poin kembali bagi Waldo Dragon. 12-16. Sang setter Randa ambil di sana Sofyan angkat sudah Casey kali ini satu quick spike dan input dari bidang di sisi kanan luar daerah permainan Waldo Dragon angka kembali Waldo Dragon
hingga pelat 16 masih nanda. Ambil juga angkat Jesse, cabut, tebus. Upaya blocking yang dilakukan tadi oleh Krishna gagal melakukan rebound. Angka kembali bagi JBC 17-13. Ipun masih diambil Mehmet Nanda kali ini. Satu quick spike dari Krishna. Kali ini kembali mendonasikan angka di papan skor bagi Batu Jagon untuk merapatkan jarak angka 14-17. Satu floating saja. Yano mengambil casing tipuan. Masih terselamatkan. Duel terjadi di sana. Kali ini ada blocking. Ipun menyempurnakan. Menyeberang sambut ambil kembali umpan Nanda dan cekar. Block out. Mehmet tadi gagal dihentikan. Angka kali ini bagi Batu Jagon kembali. 15-17. Sigit. Ancang-ancang floating saja sedikit ambil bakas umpan casing. Kali disambut. Masih memenuhi gedung. Coba ditarik. Gagal. Upaya Nanda untuk menyelamatkan bola tadi gagal. Angka kali ini bagi JBC. Poin tentu saja kembali kali ini. 18-15. Bersiap kembali casing tinggi saja. Error kali ini. Pendaratan bola dari casing tadi mendarat di luar garis. Kunjungan tentu saja bagi Batu Jagon. 16-18. Dua angka masih tertinggal. Bagas. Bagas tadi gagal untuk mengambil bola. Ada gerakan dari Sofyan tadi nampaknya. Mencah fokus seorang. Bagas di sana. Poin kembali kali bagi Batu Jagon. Kembali Krishna. Service Krishna. Ambil input umpan Jesse. Oh! Sofyan tadi nampaknya melakukan gerakan tanpa bola namun justru menyulitkan seorang Yano tadi. Angka kembali bagi Batu Jagon 18 sama Krishna. Satu jam sab kali ini memanjang. Error. Percobaan dari Krishna akan memberikan angka gratis bagi JBC 19-18. Sambut. Servis dilakukan sambut ambil sempurna. Nanda angkat umpan kali ini menyeberang tentang Sofyan. Umpan Casey dorongan pendek saja masih ada cover. Umpan kembali dilambungkan satu spike. Mehmet gagal dihentikan dan poin kembali bagi JBC. Opagi Watu Jagon angka 19 sama. Bersiap kembali Sepis Rizky. Kali ini is tidak ada reaksi dari Samud. Pengamatan gagal. Angka kembali kali ini bagi Watu Jagon 20-19. Ibut mengambil bola. Angkat Kesi. Kali ini Bagas gagal melakukan eksekusi tadi. Poin kembali Watu Jagon. Kali ini sudah leading 2 poin, 21-19. Servis dilakukan Rizky. Ada pertahanan kali ini jadi satu spike. Ada defense. Open ada satu back attack. Ada ibu mengamankan Yanu melambungkan. Sambung. Satu drop shot dari Sambung tadi. Memastikan angka kembali ditambahkan di papan skor bagi JBC. 20-21. Sofyan. Kali ini masih ditahan. Satu spike memanjang. Percobaan dari Mehmet tadi dan tidak ada touch, tidak ada sentuhan. Angka kembali berimbang 21 sama. Sofyan ambil posisi. Dilakukan sudah Sofyan. Ada jibber. Omar ada. Satu spike tertahan kembali. Angkat casing dan satu tipe. Ada jibber. Masih menyeberang ambil sambut Omar casing dan gagas. Masih ada penyelamatan kembali. Bola di jalan Nanda. Kali ini masih tercover Jesse sempurnakan Sofyan. Yanu ada pertahanan. Ambil kembali. Menyeberang sudah di bersambut. Obat Jesse kali ini. Bagas. JBC memenangkan rally panjang tadi. 22-21. Dan time out kemudian diminta. Kembali ke permainan, pertandingan kembali dilanjutkan. Sofyan kembali bersiap di sana.
ancang-ancang servis dilakukan. Ada pertahanan. Ace. Upaya sedikit untuk mengambil bola menjaga dan menandikan dengan sempurna. Poin kembali JBC. 23-21. Sofyan. Servis Sofyan. Ambil sudah. Angkat coba kali ini. Lembakan gagal di bendung. Poin kembali bagi Wadu Jagon. 22-23. Memeh. Ancang-ancang servis sudah. Ambil sambut umpan Kesi. Kali ini. Ibu tadi. Berhasil menembus pendekan blok untuk memberikan apa ke JVC. Dan set point 24-22. JVC. Yanu. Ambil kembali dorong umpan kali ini. Simpel saja. Ada Bagas. Angkat Kesi. Simpel saja ambil kembali. Sempurnakan nada. Tidak ada serangan. Yadu, Kesi, Bagas, Loki, Riba, belum berakhir. 23 set point 24. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Satu servis, sambut, masih mampu diselamatkan, menyeberang kembali tertahan. Angkat depan kali ini. Krishna tadi gagal di bendung. Terjadi jus 24 sama sebelum time out kemudian diminta kembali ke arena pertandingan. Kembali dilanjutkan kali ini skor masih berimbang. Terjadi jus 24 sama. Satu penerimaan Sofyan. Kesi melambungkan. Tidak ada serangan. Masih diambil obat sudah kali ini. Masih diselamatkan. Ambil kembali nada dan satu spike. Event sempurna akan obat kali ini. Masih terkabel. Gemelut terjadi di sana. Angka kali ini bagi JPC set point 25-24. Bagas harus tidak ada kesalahan. Ancang-ancang Bagas. Baru saja saya bilang harus tidak ada kesalahan. Namun Bagas melakukannya. 25 sama. Rumah 0. Satu servis. Ambil di sana Yanu. Tanggung. Masih diselamatkan. Angkat Kesi. Sabu. Kali ini angka keuntungan bagi JBC. Set point 26-25. Ipun. Ancang-ancang servis Ipun. Ada Devon. Umpan ada. Satu spike ada blocking. Ada penyelamatan kembali kali ini. Ada Devon. Umpan ada. Satu dorongan pendek. Ada kabar kembali sambil melambungkan. Free ball saja bola menjulang. Ambil Memen. Sempurnakan kembali. Masih mampu ditahan. Ipun, Kesi. Satu eksekusi. Masih gagal. Belum berakhir. Terjadi justru ketiga kalinya. 26 sama. Sikit. Jamsong. Ambil Ipun. Kesi angkat bola. Samun juga di sana masih tercover. Umpan nada. Kali ini Memet ada Yanu mengamankan umpan Kesi. Samun. Ada rebound. Kembali Samun. Ada sedikit umpan kembali. Dan satu tipon. Samun. Kembali Samun. Kembali keuntungan bagi JVC. 27-26. Kesi, fokus dengan nafas dia. Sudah dilakukan Kesi. Ada pertahanan, Nanda melakukan umpan kali ini. Cover gagal, umpan Kesi. Yanu, akhirnya. Satu jamsan dilakukan Yanu. Dan itu pastikan kemenangan di set yang kedua ini menjadi milik JVC. Untuk memastikan skor set jadi berimbang. Satu sama.